Ayo, ayo, ayo. Dibantu oleh kedua asisten wasit. Awet 1 adalah Bung Coki Hutapea dan awet 2 Bung Randy Sihombi. Namun sebelum itu, saya akan bacakan line up daripada kedua tim ini. Anak Ibu FC Junior menurunkan saudara Nan Ivan, maksud saya nomor punggung 6, Dado nomor punggung 5, Jack nomor punggung 4, Adam nomor punggung 1, Rama nomor punggung 11, Rifain nomor punggung 2, Dino nomor punggung 7, Akbar nomor punggung 13, dan Kimen nomor punggung 12. Sementara yang berada di bangku cadangan ada saudara Agus nomor punggung 10, Fungki, Muni nomor punggung 9, Iron nomor punggung 3. Di bawah official manager yaitu Bung Askar. Putra Wadula Mugu Soki menurunkan saudara Rizal nomor punggung 0, Alfariji nomor punggung 3, Riven nomor punggung 12, Baku CS nomor punggung 4, Daus nomor punggung 8, Ishaka nomor punggung 6, Aron nomor punggung 5, Jiwan Drog nomor punggung 7, dan Doski nomor punggung 10. Sementara yang berada di bangku cadangan ada saudara Arif nomor punggung 2, Lanjar nomor punggung 11, Rodin nomor punggung 9, dan Yugo nomor punggung 17. Di bawah official manager yaitu Bung Tovan Mandolo. Dan kembali ke lapangan, nampaknya kick off sudah dilangsungkan. Dan kembali ke lapangan, satu benturan keras namun tidak dianggap satu pelanggaran nampaknya. Dan kini Putra Wadula Mugu mencoba, namun kandas saja. Kembali Putra Wadula Mugu, tendangan PHP nampaknya dan berbahaya, hampir-hampir saja ditutup saja oleh pemain-pemain anak Ibu JL Junior. Ini kembali satu tendangan yang diterah yang dilakukan oleh saudara Riven, salah satu pemain muda yang dimiliki Putra Wadula Mugu. Dan kembali Putra Wadula Mugu lagi lewat nomor 8 saudara Daus, dan kini dipotong saja oleh anak Ibu Junior. Kini berbahaya, masih berbahaya, tendangan PHP saja nampaknya yang dilakukan oleh anak-anak dari anak Ibu Junior maksud saya. Dan kembali bola dikuasai oleh Putra Wadul Mugu. Putra Wadul Mugu kembali lebar dalam untuk anak Ibu Junior. Kembali ada nomor punggung 7 di sana, saudara Dino. Nampaknya tidak dibiarkan masuk saudara Dino tadi. Dan kini tendangan penjuru untuk anak Ibu Junior sudah lakukan. Kembali di heading saja. Kembali saudara Ivan, lemparan dalam saudara Ivan sudah lakukan, berbahaya. Hampir-hampir saja saudara-saudara, terjadi kemelut yang begitu lama di area vital yang dimiliki atau yang dijaga oleh Putra Lemugu tadi saudara-saudara. Dan kini lemparan ke dalam untuk Putra Lemugu FC, dipotong saja. Kembali Putra Wadul Lemugu, masih ada Aron di sana.
dipotong saja. Kini kembali saudara Dino tadi terlepas. Dino berbahaya, masih Dino umpak silang nampaknya, dan ada Rama di sana. Mampukah Rama terlepas? Nampaknya seorang Rama tadi, di mana pemain nomor punggung 10-10 yang dimiliki Putra Wadulabungu FC, saudara Doski, pemain yang beralamatkan di yang berdarah Polandia. Tendangan bebas, berbahaya. Nampaknya terjadi handsball yang dilakukan oleh pemain yang berdarah Polandia kali ini, saudara Doski. Dan kini kembali tendangan bebas untuk anak ibu junior. Apa di sana saudara Kimet, masih cukup keras tadi. Bagaimana upaya seorang bek tangguh, seorang Kimet menghadang laju dari si rambut pirang yang dimiliki Putra Wadulabungu FC. Nampaknya tidak dibiarkan masuk, keras tadi benturan, dan nampak foul yang dilakukan oleh salah satu pemain dari anak ibu junior FC. Dan kini tendangan bebas untuk Putra Wadulabungu, sudah lakukan berbahaya. Nampaknya dipotong saja. Bagaimana lajunya seorang Doski, pemain yang berdarah Polandia kali ini. Kembali ke lapangan, dan jadi duel bola udara di sana. Masih Putra ibu junior lagi dicoba, terjadi benturan di sana, dan kini tidak terarah nampaknya. Satu passing yang dilakukan oleh saudara Akbar. Dan kini kembali ada Doski di sana, terlepas, masih ini berbahaya. Saudara Isaka lagi, namun dihalau saja. Berbahaya serangan balik, dijaga oleh dua sekaligus nampaknya. Pergerakan daripada informasi masih ada pergantian pemain dari ibu junior. Saudara Jiwan nomor 27 ditarik keluar, digantikan oleh Al nomor 17. Dan nampaknya pemain yang baru datang kali ini harus mendapatkan ganjaran kartu kuning, saudara-saudara. Terlebih dahulu memasuki area lapangan. Namun sebelum dipanggil namanya, perlukah saya sampaikan, jadi sebelum dipanggil namanya tidak diperbolehkan pemain pengganti itu masuk. Ya, tadi curi star, maka kami diberikan kartu kuning. Berbahaya, cukup keras tadi. Satu syutingan jarak jauh kembali dilakukan oleh saudara Rifan, pemain yang handal memiliki anak ibu junior kali ini, mampu merubah papan skor menjadi 1-0 untuk keunggulan anak ibu junior kali ini, saudara-saudara. Luar biasa seorang Rifan dengan jarak hampir 40 meter mampu menjebolkan gawang dijaga oleh Putra Wadulabungu. Dan kembali anak ibu junior lagi mencoba, masih namun kandas saja. Kini umpan lambung nampaknya, namun tidak terarah. Kembali Putra Wadulabungu lagi mencoba lewat saudara Doski di sana. Masih Doski nampaknya dikawal oleh tiga sekaligus Doski tadi, dan berbahaya. Namun kandas saja. Kini serangan balik, berbahaya saudara-saudara. Namun bola masih dikuasai oleh anak ibu junior. Masih. Namun kandas lagi. Terlepas. Kembali dihalau saja. Nampaknya pergerakan Doski tadi dipotong saja oleh bek tangguh yang dimiliki anak ibu junior kali ini, saudara Dado tadi. Dan kembali serangan balik, kandas saja
satu upaya yang sempurna yang dilakukan oleh seorang Eli Capitano yang dimiliki putra Batu Labubu. Dan apanya terjadi, bola fair play, bola mengenai kabel yang melintang di atas area lapangan dan kembali ke lapangan. Ini bola dikuasai oleh anak ibu junior. Kembali Doski, umpan pendek Doski dipotong saja nampaknya, terbaca, berbahaya, masih lagi berbahaya. Satu peluang yang cukup indah tadi, namun tidak bisa dieksekusi dengan sempurna oleh saudara Ivan. Kini anak ibu junior lagi, ada Ivan di sana. Kembali Rama lagi, Ivan kerjasama 1-2 berbahaya. Satu tendangan voli dari seorang Akbar tadi, namun sempat terbentur dari saudara-saudara. Dan nampaknya sudah lakukan, masih terlepas nampaknya. Kini kembali bola dikuasai oleh anak ibu junior. Terjadi kesalahan nampaknya yang dilakukan oleh striker handal dimiliki anak ibu junior kali ini. Sudah lakukan saudara Dado. Dan kini berbahaya saudara Akbar sana, saudara Dino maksud saya. Dan kini serangan balik, satu umpan lambung namun tidak ada kawan di sana. Dan kembali bola dikuasai oleh putra Batu Labubu FC. Masih nampak terjadi handball yang dilakukan oleh seorang Kimen, ditangkap oleh kamera sang pengadil Bung Isina ini kali ini. Dan kini tendangan bebas untuk putra Batu Labubu Soki. Dengan jarak yang cukup ideal ini, mampukah seorang Albojo yang dimiliki Soki kali ini saudara bisa menjebolkan gawang yang dijaga oleh anak ibu junior. Mari kita nantikan. Pelan saja. Dan apanya terjadi, miskomunikasi, terlepas dan berbahaya. Hampir-hampir saja satu serangan balik yang begitu cepat yang dilakukan oleh pemain anak ibu tadi lewat saudara Ivan tadi. Dan kini Doski yang akan dilakukan oleh saudara Dadus. Dan nampaknya bendera merah sudah berkibar, pertanda partai pertama, maksud saya babak pertama di partai pertama ini sudah berakhir dengan keunggulan 1-0 untuk anak ibu junior FC yang bermarkas di Kelurahan Saminae Kota Bima. Para mitra olahraga, barusan ditelepon oleh Bidan Eva saya. Posisi Bidan Eva sekarang di Mangelewa. Demi dan mungkin guys ya, dan Fajar komis tirakan orang sejauh baru-baru saya di lapangan. Tapi insya Allah kita doakan semoga Bidan Eva datang dengan cepat. Ya, manggil lewar tebeng Bidan Eva manggil lewarin. Dan mari kita nantikan mampukah tim tangguh dari putra Batu Labubu FC Soki menyamakan kedudukan atau sebaliknya memenangkan di laga pada sore hari ini. Satu tendangan selamat datang sudah dilakukan oleh pemain dari putra Batu Labubu FC tadi. Dan kembali terjadi goal kick untuk anak ibu junior. Kembali satu kontrol tumit yang begitu indah dan luar biasa kembali dipertontonkan oleh saudara Isaka, pemain yang berdarah Soki asli kali ini. Kapan skor itu? Dan kini serangan balik putra, maksud saya anak ibu junior. Satu tendangan voli yang begitu keras namun sedikit terlampau tinggi dari seorang Shin Sorak Rifan tadi saudara-saudara, pemain yang nomor punggung 2
Kamu ini ngomong apa? Dan kembali lagi. Kamu ngomir ini. Samap doh ada dua ke? Deh samap doh ada dua punya keluar ingat doh. Dino tadi melepas. Masih Dino mencoba. Satu passing yang tidak sempurna. Nah, yang dilakukan oleh seorang Dino tadi. Tahan hanya melahirkan gol kick betul. Kini gol kick betul. Putra Batu Lembu FC. Alah. Satu halauan yang sempurna. Tidak mau ambil resiko nampaknya saudara-saudara. Seorang Dato tadi membuang bola dan kini lemparan ke dalam untuk Putra Batu Lembu. Kembali Putra Batu Lembu mencoba. Terjadi kemeluh di sana. Dan kini gerakan balik anak ibu junior lagi berbahaya. Informasi wasit ada pergantian pemain dari Putra Batu Lembu FC. Saudara Jibat nomor 24 ditarik keluar digantikan oleh Ali nomor 22. Iya sudah sempur pak. Iru PPS ngani sempur. Dan kembali ke lapangan lempar ke dalam untuk anak ibu junior. Hampir-hampir saja saudara-saudara. Satu tendangan volley lewat saudara Iron tadi. Si Rambu bule kali ini namun sedikit menyamping saudara-saudara. Dan kembali saudara Dado tadi umpang lambung Dado. Dan nampak terjadi foul yang dilakukan oleh salah satu pemain dari anak ibu junior. Kembali tendangan bebas untuk Putra Walau Lambu FC. Kini berbahaya ada Iron di sana kerjasama dengan seorang Rama namun terlalu deras nampaknya aliran bola yang dilakukan oleh saudara Iron tadi. Dan kini Putra Batu Lembu lagi mencoba kembali dihalau saja dan kembali saudara Ivan terlepas. Ivan Iron di sana masih berbahaya terlepas tadi saudara-saudara. Satu kesalahan tadi tidak dibiarkan atau tidak disia-siakan oleh seorang Dino. Luar biasa Dino kali ini mampu merubah papan skor menjadi 2-0 untuk keunggulan anak ibu junior saudara-saudara. Ya Dino ini pernah memperkuat Persik Kediri pada tahun 2020. Informasi dari manajer ya. Kau ketemu mau? Iya kan ya. Berong berong. Anak ibu junior lagi lewat saudara Dino di sana. Masih Dino otak atik Dino kesotong tengah berbahaya berbahaya berbahaya. Satu peluang indah tadi. Informasi wasit ada pergantian pemain dari anak ibu junior FC. Saudara Rama nomor punggung 11 ditarik keluar digantikan oleh saudara Agus nomor punggung 10. Dengan balik anak ibu junior lagi ada Ivan di sana kerjasama dengan Dino. Hampir-hampir saja dihalau saja oleh seorang goalkeeper dimiliki Putra Batu Lembu FC Shoki. Dan kini tendangan penjuru sudah lakukan. Ada Dino di sana. Terjadi gol-gol bola udara. Dan kini terjadi benturan terbentur Agus lagi. Agus sedikit terlalu tinggi Bung Agus. Satu tendangan voli yang begitu keras dari Agus tadi. Dan kini anak ibu junior lagi lewat saudara Dino di sana. Dan nampaknya terjadi handsball yang dilakukan oleh saudara Rodin tadi. Dan kini tendangan bebas untuk anak ibu junior.
Mampukah kali ini saudara Ivan selaku Alkojo tendangan bebas menjebolkan Ivan? Masih hampir-hampir saja saudara Ivan tadi. Dan kini anak ibu junior lagi kembali menguasai bola saudara. Masih anak ibu junior. Ada berbah. Satu kerjasama yang cukup indah dengan ala Barca. Namun sedikit melebar nampaknya. Iron lagi. Kembali. Ada Muli di sana. Terlepas Muli. Kembali Dino lagi menguasai bola. Dino, masih Dino lewat sektor kanan di sana. Kerjasama dengan saudara Ivan. Ivan, namun kandas saja saudara. Dan kini, anak ibu junior lagi mencoba mengurung. Anak ibu junior masih berbahaya. Nampaknya pergerakan daripada seorang Muni tadi. Anak ibu junior lagi lewat saudara Dino di sana. Masih Dino. Nampaknya bola sudah meninggalkan area lapangan. Dan kini lemparan ke dalam itu putra Wadu Lamungu FC lewat nomor punggung 9 di sana, saudara Dodi. Dan kembali terjadi kesalahan kontrol bola yang tidak sempurna dari pemain putra Wadu Lamungu FC tadi. Masih putra Wadu Lamungu FC lagi mencoba lewat stopper kanan di sana. Nampaknya kelihatan sekali bagaimana bermain. Satu serangan balik yang begitu cepat tadi. Dan kini serangan balik untuk putra Wadu Lamungu FC lagi. Luar biasa seorang tertangguh yang dimiliki anak ibu junior kali ini. Ada Iron di sana. Kembali dihalau saja oleh Iron. Masih Iron lagi. Satu tendangan PHP saudara Iron. Tanda saja. Ini berbahaya. Masih berbahaya. Satu benturan Iron rumah. Nampaknya lebih dekat kepada seorang goalkeeper. Dan ini kembali anak ibu junior, aku sendiri yang maju. Umpan manis dari seorang Agus tadi, namun seorang Ivan menyanyiakan bentuk kecewa yang luar biasa bagi seorang Agus. Kenapa Ivan tidak bisa mengeksekusi dengan sempurna? Dan kini kembali Yunet lagi. Ada Ivan di sana. Ivan lagi mencoba. Masih Ivan. Nampaknya bola sudah meninggalkan area lapangan. Dan kini bendera merah sudah berkibar saudara-saudara. Pertanda partai pertama sudah berakhir dengan keunggulan anak ibu junior 2-0. Selamat buat tim anak ibu junior FC. Anda berhak untuk melaju ke partai selanjutnya.